Oke guys, makan lagi sekarang. Kita lagi ada di nasi goreng babat Pak Karmin Berok yang ada di Semarang ya. Betul. Jadi kita tadi jalan habis dari Lumpia Gang Lombok, jalan sekitar paling nggak sampai 1 kilo. Nggak nyampe. Ya nggak sampai 1 kilo. Ini ternyata jalan pemuda nih. Wih, ini sebelah ini kali kayak di Singapura itu River View. River. Ya, kayak di Klaki. Tapi Semarang ada guys. Oke guys, kita cobain ya. Cobain apa? Nasi goreng baba. Kita lihat cara goreng-gorengnya. Yes, ciamik. Ini dia nasi goreng babat Pak Karmin. Selamat sore Pak. Izin liput Pak. Baru buka nih? Sampai jam berapa? Jam 11. Oh, ini apa nih babat ini? Babatnya guys. Saya boleh pesan satu? Pedes ya? Pedes. Mantap. Boleh lihat ya. Ini babat ya. Jadi dia nasi goreng campur babat ya. Kalau nggak salah ada gambarnya, saya pernah lihat ada pete ya. Kosong ya? Petenya kosong ibu ya? Kosong. Tapi biasanya ada ya? Ada. Iya, pete lagi susah. Di tempat saya juga nasi goreng pete, yang biasa jual pete nggak ada pete. Itu dia jauh wangi banget ya. Cabenya. Katanya pedas. Oh pedas, betul. Ini aja paling nggak pedas. Oh gitu ya? Oh, nasi goreng enaknya pedas ya, meresap. Ini dari tahun berapa jualannya? Tujuh satu. Ada berapa cabang gitu ya? Ada dua ya. Bumbunya udah diracik dulu nih ya. Tinggal langsung siram, diaduk-aduk. Guys, nasi goreng babat Pak Karmin Berok. Ya. Dia nasinya, ini gua pedes nih. Dan dia campur babat sama ada bawang-bawang goreng dan dilandasi sama daun pisang ya. Cih, dilandasi. Kayak pesawat aja dilandasi. Habis naik pesawat soalnya. Sebelum makan kita doa dulu. Mari makan guys. Jadi perjalanan 3 kilo kita akan tebus dengan nasi goreng baba. Makan guys. Kenyal-kenyal itu babat ya? Kenyal-kenyal itu babat. Mantap. Parah. Panas ya? Babatnya kenyalannya enak. Nasinya sedikit basah, bawang gorengnya, terus bumbunya tuh udah dicampur. Dan ini memang kata ibunya tadi, ini belum pedes banget. Memang sih belum terlalu pedes sih.
Ini babatnya. Makan guys. Ternyata enak babat. Babat tanduk ya? Iya. Ini bukanya mau dari jam berapa sih? Sampai jam 10 malam. Dari jam 8 kayaknya udah buka waktu gua lihat di Google. Dan lu guys, kalau ke tempat ini lu bisa cari dari Google Map, akan ketemu juga. Kita kebetulan dari Lumpia Gang Mobok, itu tinggal lurus terus. Jalan kaki bisa ya. Kita 1 kilo lah. Enak, gua terusin makan ya. Gue lebih suka tipe nasi goreng yang kering sama yang pedes. Tadi harusnya ada petai, tapi ini nggak, petai yang habis kan. Oh. Ini baru pertama kali gue makan nasi goreng. Bapak. Yeah. Selalu tersenyum dan berpikir positif dan berbuat baik. Senang biasa. Salam. Top, man.